Sejak promosi ke kompetisi Liga Primer Inggris tahun 2017 silam, posisi terbaik Brighton adalah ketika mereka menempati tangga ke-9 musim 2021-2022. Ketika itu mereka ditangani oleh pelatih bernama Graham Potter. Lalu ketika sang pelatih putuskan terima tawaran dari Chelsea, para penggemar diselimuti kekhawatiran tingkat tinggi. Mereka merasa bahwa Brighton akan kembali jadi tim yang akrab dengan zona degradasi dan bakal kian terpuruk saat situasi sejumlah pemain juga sedang tidak menentu. Namun, semua keraguan berubah menjadi optimisme menenangkan ketika pelatih bernama Roberto De Zerbi datang menjabat. Memang, di awal masa kepemimpinannya, dia banyak diremehkan. Akan tetapi, perlahan tapi pasti, Brighton dibawanya jadi tim yang lebih bergairah. Untuk saat ini saja, mereka duduk di tangga ke-6 dan menargetkan zona Eropa sebagai prestasi paling ideal. Menurut saya ini beresiko. Anda menunjuk seseorang yang tidak tahu sepak bola kita, ucap legenda Liverpool itu kepada Talksport. Menariknya, ketika keraguan datang dari mulut seorang legenda Liverpool, De Zerbi yang langsung mendapat tugas untuk bermain melawan The Reds mampu membuktikan kualitasnya. Pada awal Oktober 2022, Brighton sukses mengimbangi Liverpool dengan skor 3-3. Bahkan mereka sempat membuat kejutan dengan mencetak 2 gol dalam waktu kurang dari 20 menit. Terbiasa memperhatikan detail sejak pertama jadi pelatih. Apa yang ditunjukkan De Zerbi di Brighton saat ini bukanlah sistem kebut semalam ala mahasiswa yang sedang dikejar deadline tugas. Sejak menangani Foggia, De Zerbi sudah sangat gila dengan apa itu sepak bola. Diceritakan bahwa De Zerbi memiliki sebuah ritual pasca laga yang sangat spesifik saat masih menangani Foggia. Menang, kalah, atau imbang, ia akan selalu menonton ulang pertandingan sehari setelahnya. Dari detik pertama sampai terakhir, dan membuat catatan-catatan terperinci di tiap momen permainan. Perhatiannya terhadap detail yang sedemikian rupa mungkin sudah biasa di zaman sekarang. Tapi itu kebanyakan cuma di level tertinggi. Sebagaimana diketahui, Foggia merupakan tim Serie C saat masih ditangani De Zerbi 2016 lalu. De Zerbi benar-benar punya rasa penasaran yang tinggi akan strategi tepat dalam sepak bola. Dia bahkan sering disebut sebagai pelatih dengan pendekatan liar. Dari proses belajarnya, De Zerbi menemukan bahwa cara terbaik untuk bermain adalah banyak menguasai bola, membangun serangan dari belakang, dan selalu ingin menyerang. Setelah itu, ketika Palermo, Benevento, Sassuolo, hingga Shakhtar Donetsk menjadi tim yang ditanganinya, De Zerbi tidak banyak berubah. Pria Italia ini justru kian lihai dalam mengasah keyakinannya terhadap filosofi sepak bola yang ia imani. Dengan rasa kepercayaan diri tinggi yang sudah mendarah daging, De Zerbi yakin sepenuhnya bahwa cara bermain sepak bola paling tepat adalah caranya. Dan kini dia telah menguji metodologinya di Liga Primer Inggris bersama Brighton. Taktik De Zerbi menjadikan Brighton dominan. De Zerbi mengakui bahwa gaya bermainnya banyak terpengaruh oleh cara yang diterapkan oleh Pep Guardiola. Dia bahkan tak ragu untuk mengatakan bahwa ketika Brighton resmi menunjuknya sebagai pelatih, Guardiola adalah orang pertama yang ditemuinya. "Saya berbicara dengan Pep. Dia senang saya bergabung di sini. Dia mengatakan kepada saya tentang banyak hal yang baik dan siap membantu ketika saya membutuhkannya," ucap De Zerbi. Masih mengusung penguasaan bola dan memulai serangan dari bawah, De Zerbi menjadikan Brighton sebagai tim yang menghadirkan sepak bola indah. Dia menggunakan formasi favoritnya yakni 4-2-3-1.
Di posisi penjaga gawang, nama Robert Sanchez dengan keahliannya dalam ikut membangun serangan sangatlah diandalkan. Lalu di sektor fullback, dua nama penting yakni Pervis Estupinan dan Pascal Gross memiliki peran yang berbeda. Estupinan bertindak sebagai fullback murni yang menyisir sisi kiri lapangan dan menusuk ke depan. Sementara itu, Pascal Gross bertugas sebagai fullback yang lebih kreatif. Itu terjadi karena posisi asli sang pemain adalah gelandang. Dia sengaja ditarik ke peran fullback untuk menambah kreativitas di lini belakang. Mirip dengan peran yang dimainkan oleh Oleksandr Zinchenko di Arsenal. Lalu di peran double pivot, terdapat nama Moises Caicedo sebagai pemutus serangan dan Alexis McAllister sebagai pemain yang mengkreasikan serangan. Kombinasi keduanya terbukti ampuh dan membuat lini tengah Brighton dominan. Kemudian kelebaran Brighton kian terjaga ketika mereka punya pemain super cepat dan skillful macam Kauro Mitoma di sisi kiri dan Solly March di sisi kanan. Di tangan De Zerbi, Brighton benar-benar memainkan sepak bola atraktif dan dominan. Selain itu, mereka juga sangat sulit untuk ditaklukkan. Sebagai contoh, klub sekelas Chelsea mampu mereka redam dengan skor telak 4-1. Lalu, Liverpool yang sempat mereka kejutkan di awal penunjukan De Zerbi juga tumbang dalam dua match sekaligus. Satu di kompetisi Liga dengan skor 3-0 dan satu lagi di kompetisi Piala FA dengan skor 2-1. Lalu, meski takluk dari Arsenal di kompetisi Liga, skuad asuhan Mikel Arteta sebelumnya juga pernah merasakan kerasnya perlawanan yang diberikan Brighton. Bertemu di Piala Liga, mereka menang dengan skor cukup telak 3-1. De Zerbi mengubah mentalitas Brighton. Saat ini semua mulai percaya dan yakin dengan kualitas De Zerbi. Tak hanya menampilkan permainan indah dan juga kemenangan-kemenangan bersejarah, ekspelatih Shakhtar itu juga turut mengubah mentalitas Brighton. Dalam sebuah ulasan yang ditulis oleh Scott McCarthy di situs 90 Minute Football, De Zerbi masih sangat marah ketika Brighton kalah dari tim sekelas Charlton di Piala Liga. Dia bahkan membahas kekecewaannya itu ketika klub baru saja meraih kemenangan 5-1 atas Middlesbrough di ajang Piala FA. Hal seperti ini tidak pernah ditemukan sebelumnya di Brighton pada era Graham Potter. Pelatih yang kini tangani Chelsea itu disebut selalu meminta penggemar untuk menerima hasil apapun dan menganggap satu poin sebagai sebuah prestasi. Begitulah adanya. Atau mungkin saya perlu pelajaran sejarah di klub ini. Adalah ungkapan favorit Graham Potter ketika Brighton meraih hasil yang kurang maksimal. Seolah ingin menunjukkan keberadaannya yang sudah sangat memberi manfaat di klub. Singkat kata, De Zerbi ingin para pemain dan penggemar bermimpi setinggi mungkin. Klub harus menetapkan target tinggi dan standar yang tak bisa diremehkan. Maka wajar bila kemudian De Zerbi dengan percaya diri sudah menganggap Brighton sebagai tim besar yang memiliki target zona Eropa dan memenangkan setidaknya satu trofi mayor pada musim ini.